Assalamualaikum teman-teman, selamat sore, selamat bertemu lagi dengan channel Riz Formosa. Halo teman-teman yang udah subscribe, saya ucapkan terima kasih banyak. Yang belum subscribe jangan lupa, mohon dibantu di subscribe, saling silaturahmi. Halo teman-teman, ini saya mau review masak daging ayam. Aku kasih garam dulu teman-teman biar pesek. Biar garam dulu. Tak kasih wortel teman-teman. Ini ternyata kecil. Sehingga kalau kecil gini waktu masih muda. Apa sih kentang buat teman-teman? Nah, kalau masak banyak teman-teman nggak takeran karena dimakan sendiri bukan dijual, jadi aku masak pasti banyak nggak takeran. Sedangkan kalau apa kecilnya, nah yang kecil gini teman-teman kalau dimakan empuk. Kalau ada kentang dikasih kentang enak, tapi enggak ada kentangnya. Bumbu apa? Ntar bumbunya beli itu apa? Bumbu rendang udah jadi. Kasih bumbu ya teman-teman, minyaknya segini aja cukup ya teman-teman. Ya Allah teman-teman, mau tak kasih ini gatonya pedes bumbu rendangnya. Minta enggak apa enggak makan mamaku. Aduh ya, apa bikin bumbu sendiri teman-teman. Tadi maunya aku kasih rendang ini, enggak taunya pedes. Kan enggak makan kalau pedes mamaku. Bumbunya goreng sebelahnya teman-teman. Warnanya berbeda. Karena di sini aku apa? Tetap. Kasih kecap. Apa sih lada ini, bubuk lada. Apa sih apa micin.
sambil nunggu ayamnya teman-teman, apa sambil nyuci. Kalau masak begini teman-teman, apa kayak bonang. Dapurnya sempit. Dibuka teman-teman, bumbai teman-teman, apa aku masukin yang song. Si santan aku kasih susu aja teman-teman, kita aja semakin gurih. Sedangkan daging bentar lagi matang. Sudah matang teman-teman.